Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jawabannya lepas dari sarapan belum? Karena ini berarti tak usah cengleceh kan? Ketemu apa lah boleh saja? Mungkin belum sarapan, alhamdulillah. Yang saya hormati, saya banggakan yang terhormat Dr. Raden Bagus Fatah Yasin, Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan, yang juga ikut bersama dalam acara ini, yang saya hormati Pak Sekda, Pak Kepala Inspektorat, Kepala Bagian Keuangan dan Aset, Bu Asisten, Pak Kepala Dinas P dan K, Kepala Bapelinda, Kepala Dinas Kesehatan, Selamat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Kiai Haji Mawardi, Kepala Kemenag, seluruh kepala sekolah serta para guru mulai PAUD, TK, SD, SMP yang hari ini hadir, mudah-mudahan semua kita sehat, bahagia dan sukses. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah abdina bersama Pak Wabuk dan kita semua hari ini merasa bersyukur kepada bunga kapi. Dan karena bunga, mudah-mudahan Allah mengambil kebunuhan kepada kita. Amin. Mudah-mudahan dan setiap saya orang sehat segera mendapatkan kesehatan. Amin. Orang lancar, sekedar mudah-mudahan yang paling lancar. Amin. Mudah-mudahan kredit dan bank yatim segera lunas. Amin. Mudah-mudahan segera terbebaskan dari kredit diri bank itu. Amin. Alhamdulillah. Salam dan salam mudah-mudahan terus kita sanjungkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga Pak Wabu, Pak Fika, orang itu kalau selalu bersyukur dilanjutkan setelah itu dua biasanya wajahnya berseri-seri. Artinya, pakai belum sarapan, ayo salam istirahat. Coba kita sebutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas mereka ada proyek di gue di nomor ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, abdina setelah bersyukur dan bersolawat menyampaikan atau sekalian kong yang setinggi-tingginya kepada adunan stajir, para guru, para kepala sekolah, Pak Kepala Dinas dan jajaran mata sekalian kong, karena saya berpikir tidak ada apa, terhormat itu bukan hanya satu titik saja, bukan satu orang, kita ini semua terhormat. Artinya berpikir menjadi guru itu terhormat, menjadi kepala sekolah terhormat, menjadi apapun di posisi apapun selama kita mau menempatkan diri secara terhormat, insya Allah terhormat. Kita ini terhormat di posisi kita masing-masing. Bahkan sukses itu tidak ada yang tunggal. Sukses itu mesti bersama-sama. Contoh acara Alibake, ajudan misalnya merasa yang belum dapat minum merasa kurang sukses karena penyedia airnya tidak menyiapkan. Tetapi karena air sudah disiapkan, kita menjadi bagian dari penyedia air, menjadi bagian dari sukses acara itu. Misalnya beda acara bantar, sebab terok pasti juga bagian dari kegiatan terhormat. Saya siapkan jangan juga terhormat. Saya menyiapkan beberapa fasilitas lain terhormat. Karena atas nama kehormatan kita semua, Abdina menyampaikan terima kasih. Sukses pembangunan, pendidikan, dan beberapa sektor yang lain di Kabupaten Pamekasan berkat kerja hebat ajudan juga. Karenanya, aku mengucapkan atas kebersamaan ini, mudah-mudahan pendidikan di Kabupaten ini dengan sekian langkah yang sudah kita lakukan bisa terus bisa mengantarkan generasi yang membanggakan di masa depan. Amin. Baru kemudian
Kemudian yang kedua, abdinya bersama Bapak Ibu, mohon maaf yang setinggi-tingginya, abdinya bersempurna sesungguh buat sedang. Abdinya sadar betul bahwa abdinya manusia biasa yang memungkinkan memiliki banyak salah, banyak hilang. Dan karena itu, abdinya bahagia sekali menanti di antara kita saling maaf-maafkan. Sedang sempurna harus terjadi. Lalu kemudian yang ketiga, abdinya berpikir perwajahan wilayah, daerah, bahkan Indonesia tergantung dari generasi yang sedang dididik oleh Hadirin sekalian. Wajah Indonesia atau wajah kabupaten ini, mau wajahnya suram, mau wajahnya apa membanggakan, itu tergantung dari pendidikan kita. Nah, karena perwajahan dari pendidikan kita, maka ada tiga faktor yang harus terlibat di dalamnya. Yang pertama, keberpihakan pemerintah. Pak Zaini barusan sudah menyampaikan ada 27,30% anggaran pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Mana di Bitong, kita setiap tahun hampir 500 miliar lebih. Satu tahun. Kalau dibagi dikali 5, itu sama halnya dengan 2,5 triliun dalam mulai 2019 sampai 2023. Ya, Mas Kuntur, kita ada. Artinya, pemerintah berpihak, pemerintah mendukung kemajuan sektor pendidikan di Pamekasan. Itu pertama. Baru kemudian yang kedua, setelah pemerintah mendorong berkomitmen 27,30% anggaran pendidikan, tugas berikutnya adalah kita. Guru. Gurunya bagaimana? Manajemennya bagaimana? Berdebakon, berdebakan, kan itu berdebakon, berdebakan. Bertambahan pendapatan untuk GTT yang sebelumnya belum ada. Baru kemudian malam waktu ini punya gagasan guru talent pool atau guru mendorong guru-guru untuk berprestasi dan berinovasi. Alhamdulillah, prestasi yang kita perolehkan ini menjadi kabupaten 10 besar terinovasi di Indonesia. Di antaranya yang kemarin membuat kita menjadi 10 besar karena dari 97 inovasi bidang pendidikan, satu mendapatkan IGA dari Kementerian Pendidikan. Tahun ini, kemarin besok ada sekitar 200-300 inovasi yang kita masukkan. Tahun ini yang luar biasa, di bidang pendidikan saos ada 500 lebih yang dimasukkan ke IGA. Di bidang kesehatan ada 100 inovasi bidang kesehatan. Belum lagi di UPD-UPD yang lain. Di Capil kita ada 12, kita pernah 10, terus kemudian di UPD lain. Jumlahnya 800 inovasi sudah kita masukkan ya. 800. Kalau kemarin 200 kita 10 besar, tahun 2023 kita masukkan 800. Kalau tidak dapat 3 besar, yang ramai irama terlalu. Begitu. Berarti inovasi kita ini hanya kuantitas, belum kualitas. Inovasi kita ini belum masuk kategori inovasi untuk perubahan, tetapi inovasi untuk inovasi. Beda antara inovasi untuk inovasi dengan inovasi untuk perubahan. Kalau inovasi untuk perubahan, inovasinya transformatif, memiliki outcome, memiliki manfaat, jelas ukurannya, sama dengan Kansai Berduri. Kansai Berduri. Nah, ini menjadi bagian dari model yang digunakan oleh salah satu sekolah di Pamekasan dan lulus mendapatkan IGA. Dan karena itu sebelumnya tahun 2021 kita masih di nomor 17 langsung naik. Tahun 2019 kita masih gak masuk inovatif. Makanya Maras Pamekasan, ayo inovatif, ayo kolaboratif, ayo kita bekerja depan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu Pak Sekda, dan kita semua yang sangat saya banggakan. Nah, baru kemudian yang berikutnya, saya sering menyampaikan di beberapa kesempatan, dunia berubah. Bapak Ibu sekalian, kita ini sedang berada di
berubah cepat. Dunia sedang berubah. Dulu kita ini para bidara di Mabuan dan Kadun, kita generasi men lekter men berdek men sudur. Anak-anak kita sudah tidak ada yang begitu. Anak-anak kita ketemu sekarang ini sudah ketemunya gadget, sudah smartphone. Bahkan tidak sedikit kalau tidak diberi smartphone itu nangis dan selesai. Faktor revolusi industri terhadap perilaku kita juga berubah. Dulu kita ini kalau ketemu guru ketemu ada siswa ketemu guru mesti duduk. Mesti aja dan segitu. Jadi mana lebih kompas semoni, pas mata lu rengga ada si sanap dan kau kena mati. Mulai kan ini dia udah tahu ni. Sebab pun aku nak kan udah cerocok. Pas bagian di sini kau boleh kami. Nada sih. Ya, pada waktu itu sekalian yang sudah mati. Karena perubahan-perubahan itu semua, mungkin tiba-tiba orang bisa menjadi baik mendadak, bisa tidak baik mendadak, karena viral saja. Tiba-tiba orang ini menjadi luar biasa karena viral saja. Maka baik ini di mana? Di viral, bukan di baik itu sendiri. Maka tidak baik itu dipanggil di viral, karena yang viral dianggap luar biasa, bahkan yang lebih luar biasa. Kalau yang selalu viral yang negatif, yang positif jarang viral, karena yang positif dianggap advertising, dianggap iklan, maka kita ini akan dijali oleh informasi-informasi destruktif dan tidak positif. Kalau ini terjadi di kita, terus dunia pendidikan tidak siap untuk bisa memberikan sudut pandang yang lain kepada anak-anak kita, saya tidak membayangkan bisa jadi akan lahir generasi antagonis atau ke depan ini. Makanya tugas guru ini sekarang berat sekali. Karena berat sekali, maka perlu ada tambahan kesejahteraan yang disampaikan oleh Pak Kadis. Smartphone, kota Nagina tiba-tiba melejak datang barang bebas ongkir dan seterusnya. Begitu. Nah, para guru seperti yang saya hormati, yang saya cintai, maka inovasi kolaborasi ini menjadi kewajiban bagi kita semua, termasuk menjadi bupati, wakil bupati, pengelola pemerintahan harus berubah dan berpindah. Jadi mana bijimin itu jadi bupati yang tidak kencing, mungkin dia kencing mau kencing. Dia kencing mau kencing. Aduh, nggak jadi bupati kok. Atau bisa bersikap mas. Pas curahnya beda, ini apa jadi? Tidak bisa. Ini zaman butuh inovasi, kecepatan dan kolaborasi. Siapa yang tidak cepat, yang tidak kolaborasi, tak kira akan bisa membangun perubahan. Tidak mungkin bisa membangun. Dulu orang tentara kabupaten, ya, kakaknya pun yang beli sapet, nyenyaknya yang pergi ke Pak Klebu. Mungkin yang beli sapet, sapetnya yang ke Pak Klebu. Terus jadi bupati masih memiliki kesadaran lama. Sehingga ketemu orang usaha mukir di sana. Tak ngerti kan? Tidak mungkin orang bupati dapat sakti pak. Ini juga. Ya pak. Sakti pak. Untuk benar-benar usaha. Ini kehidupan, ini realitas yang sedang kita hadapi. Dan karena realitas ini, maka prinsip kita gunakan prinsip lama yang masih baik, serta melakukan prinsip-prinsip baru yang juga baik dikolaborasikan menjadi konsep inovasi dan inovasi ini kita kawal bersama-sama. Begitu kan? Saya kira setuju, apa setuju? Tetap setuju kalau setuju. Para agenda kita perlu jadi yang tinggi berarti kita ambil berarti kecil lah. Dan mohon izin Pak, ini asalnya kita cuma-cuma mau kebudi gitu, lah tuh pun lagi nggak kelar. Polisi kontrol, polisi kontrol pada tangan, pada tangan, pada tangan.
besar pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Matur segala puji untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah persis dengan program pemerintah sehat pendidikan maju. Alhamdulillah mantan menjadi sorban masyarakat umum sudah tinggal bawa KTP dan KK datang ke rumah sakit sudah gratis. Terima kasih. Tidak dapat saksikan secara seksama ya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sama kan tidak antara aslinya dengan Cemudi Bogor? Sama. Jadi apa yang ada dengan aslinya ya? Tahu rahasianya kira-kira? Setelah tanan. Mohon Pak Bupati kan sudah kampanye para lima tahu, buru-buru apa? Karena saya kan kira-kira itu tahu. Iya, lagi banget gini-gini. Kan, kalau menaikkan elektabilitas, sini juga elektabilitas kan? Isita. Merajin dengan melihat secara langsung bersama-sama melihat aslinya dengan mungkin dari Pak Atos Oreng belum ada yang tahu dan belum ada yang membocorkan. Ini kan tak pidato, menyimpulkan dari Pak Bupati ini kan. Saya dengan Pak Bupati itu titisannya satu nasab. Dari mana? Dari nama pendopo ini. Pendopo ini dulu Raja Pamekasan tahun 15 Tolopo Si Anyama Ronggo Sukowati. Torong kapanan belum Pak Bupati. Jalurnya Kiai. Maka keluarga Pak Bupati kan itu kan Kiai Rato. Morning. Duranya Kiai Rato. Pratora Kiai. Kalau saya dari Umaro. Ya. Otak-otak aja. Ada di belakang di lobi pendopo ada Bupati tahun 42 sampai saya ke situ. Itu Mbak Fatah Yasin. Yang mana Zainal Fatah. Jadi udah kompoi. Pada kompoi ya Rondo Suwati saya dengan Pak Bupati kan akrab. Duk sakean ate. Iri duk kita. Duk Bapak. Nanti kulus Pak Bupati kan itu karena ya satu nasab. Patah aja dong. Mau kita patah aja posisi. Sini sini. Karena kayak Kiai Abdullah itu punya anak nama.
namanya binder saw buat Ibrahim. Itu ya kan pakai rambut lho. Tadi mau terakhir itu. Ini gak adil. Apa di? Ini juga ragu-ragu ke KFJ. Aduh weh. Juga ragu-ragu gak berasa. Berasa. Apa pasal ini jalan apa? Pak Bupati, saya akan menyimpulkan. Akan menyimpulkan. Citung. Cuk kurang nomor 429. Siap, siap. Siapa Jaini? Pak Jaini gara-gara na. Sebelum saya ibu, nanti suami istri, kalian dua. Mau kelaman Pak A, mana yang maksud jadi? Kenapa dua sih? Dua sih. Pokok membuat kembro. Yang mulia, saya gelu, sari kumbro yang mulia gelu. Nah, Februari, ya, November tergantung takdir dari Allah. Itulah timbal baliknya Pak Bupati yang sudah berkomitmen terhadap pendidikan luar biasa. APBD pendidikan Kak Dito di antara 40 APBD saya simpulkan dari Pak Bupati 27%-nya itu marak 1 triliun Pak. Pesek begini ke 1 triliun. Pesek Pak. Kita bikin dosa pendopoknya lama kita. Marak 1 triliun belum atas miliar berapa Pak ini? Ya. Saya nggak masih lebih. Boleh tambahan. Itu. Jadi karena Pak Bupati yang berbeda, termasuk saya kan orang, saya satu pesantren dengan Pak Bupati dulu di pemerintah provinsi, satu pesantren sudah tahu ternyata ini mirip-mirip ya robot saya dengan RBT ini ternyata nasab, kulit buka rumusnya di sini benar nasab sudah. Jadi satu ID, tidak ada kesejahteraan tambahan berupa insentif nama dosen kenangan lain tak ada. Maka nama perang aku sekali ini gila. Aku bisa kayaknya ini gak. Umum siap. Yang kedua kesimpulan dari sambutan Pak Bupati top ini sambutannya ini rasanya kalau beliau sambutan di acara ini kayak ini harusnya sambutannya kayak Monas Nasional Jakarta pula nikah akan cabut beberapa bupati. Saya kenal dekat dengan yang namanya Menteri PAN. Menteri PAN itu lah buat Bupati Banyuwangi. Coba Bupati kita. Panas itu, Menteri itu. Ini lagi. Waktu Bupati Banyuwangi membangun lapangan terbangnya itu koran pembebasan tanah 12 miliar. Saya kepala Bapenda Provinsi Departemen Obong 4 triliun terserah. Begitu Pak Anas nelfon kepala Bapenda saya butuh pembebasan berapa butuhnya Pak 12 miliar. Lengdes. Ini 15 miliar saya. Oh, bukan. Blimbing Sari. Maka dari lah Blimbing Sari. Tidak hanya ke Banyuwangi saya nama. Nama Goko. Mau tak patahnya tanya ke Pak Sami. Halo. Kenal gak Pak Sami? Tahu. Ini mau proposal ke provinsi. Ntar ke gubernur ya sorok ke kepala Bapak.
Pemda Pak Yasin kepala Pemda ngibul bro. Kenapa Pak Sodi yang biar Pak Cek Parlono Pak mengusulkan program infrastruktur di jalan. Tan saya medem sudah Pak Sami 200 miliar itu dibunuh dulu Pak. 200 miliar untuk jalan Kabupaten Pamekasan. Jadi saya tahu kapasitasnya Pak Bupati. Beliau sangat kompeten. Tidak hanya berpidato di area sini, tapi di area Jawa Timur pantas top. Jadi kita doakan ini, kita doakan dan yang terakhir Pak Bupati Ampon tidak punya utang. Apa itu? Visi misi beliau pada saat awal menjabat di titik nol, di titik nol. Ada ukurannya namanya RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Mau dibawa ke mana Pak Pemekasan 5 tahun oleh Pak Bupati? Itu ada terukur. Setiap tahun harus lapor ke publik lewat dewan. Beda seyokor yang mana indikator kinerja utama. Halo, kantor ya? Ya. Atau menarik, saya terlalu menarik ya. Indikator kinerja utama kalau pendidikan Pak Zaini sudah laporan top. Tidak hanya itu, napa boleh jumlah penduduk miskin dengan cita-cita beliau di akhir periode bandingannya sudah bukan kabupaten lain di Madura. Pamekasan yang kita boleh tengah-tengah di Jawa Timur, katakan saja jumlah penduduk miskin paling lo boleh tidak maaf pun berhasil dari Sampang sama nomor telopo belum di Jawa Timur banyak alias banyak penduduk miskin, mohon maaf nomor dua kan lo ngalahan ya pesan dan dulu karena boleh sebenarnya Pamekasan ya Pak, ingat tengahan Pak kalau aku mau belum penduduk miskin ya Pak. Lewat tadi otak Pak Bupati. Penduduk miskin. Kenapa boleh pertumbuhan ekonomi? Kesejahteraan kalau diukur dengan bentuk pertumbuhan Jawa Timur mungkin makin Jawa Timur 5,3 ini memang tinggi. Tapi Pak Makassar makin mungkin kalau data per hari ini bisa 4,7 jadi perak 0,6 daya tarik investasinya luar biasa karena daya beli masyarakatnya tinggi mentak-mentak aja ngireng orang kami gacuan makin ya jadi kami gacuan tapi sih lanjut Pak Zaini tak sembarang tidak promosi, saya masuk ke pasar dulu ke adiknya jutaan benar ya Pak Pak Duos saya ingat Februari sama Duos nah pertumbuhan ekonomi oke, kemiskinan oke, nama boleh pengangguran Jawa Timur malah 3, sekian persen Pamekasan 1,2 penganggurannya alias karena yang bermain. Kenapa Pak? Indeks Gini rasio pemerataan pendapatan Selatan, Deje, Beres, Demor, indeks Gini rasionya Pamekasan hanya 0,3. Kalau satu tidak merata. Mau 0,3 itu
pada baru prank telah naken, prank rokok, prank kandur, dan boleh sudah merata. Luas, Pak. Luas, luas, ya. Jadi kan saya kira-kira kesimpulan pidato Pak Bupati. Ya, masuk ke dalam masuk. Masuk. Tapi artinya nyona tolong ini buat supaya Bapak Dua siap. Supaya Pak Bupati tetap sehat. Amin. Rezeki lancar. Amin. Kredit debat yatim mah cepat lunas. Amin. Kredit dia. Pak. Tetap mau jadi dia. Aduh. Ada kita. Supaya sehat, sejahtera. Ayo sholat Idul dulu ya, supaya sehat kita ya. Ya ikhlas ya. Mari Mas, tidak kena tadi mari sholat lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.